Gibran kunjungi Benteng Vanden Bosch di Ngawi. Wakil Presiden RI, Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Benteng Vanden Bosch atau dikenal sebagai Benteng Pendem Ngawi di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Minggu. Gibran berkunjung di tempat wisata Heritage itu dengan didampingi Pj Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dan jajaran Forkopimda Jatim serta PJS Bupati Ngawi Tiat S. Suwardi dan jajaran Forkopimda Ngawi. Pj Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, kunjungan Wapres Gibran ke Benteng Pendem Ngawi untuk meninjau bangunan bersejarah tersebut usai dilakukan renovasi agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Adapun pemerintah di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah melakukan revitalisasi Benteng Pendem Ngawi yang masuk dalam turunan proyek strategis nasional untuk menjadi salah satu destinasi wisata berskala nasional dan internasional. Revitalisasi Benteng Pendem Ngawi menggunakan anggaran Kementerian PUPR senilai Rp113,7 miliar. Setelah direnovasi, Benteng Pendem Ngawi sedianya akan diresmikan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, namun belum terrealisasi. Saat ini Benteng Pendem Ngawi sudah menjadi cagar budaya dan dibuka sebagai lokasi wisata untuk umum dengan harga tiket Rp10.000 per orang.